Om Swastiastu. Halo Smetan Sarasami. Ya, jadi hari ini Titiang Pucita Dewi berada di Plaza Renon. Jadi hari ini kita mau ngajak anak-anak bermain. Dan di belakang ini ada kayak permainan apa ya namanya, bulat-bulat gitu pokoknya. So, pantengin terus channelnya Pucita Dewi. Jangan lupa kalian subscribe channel Pucita Dewi. Sekarang kita mau lihat, kebetulan kita ketemu dengan Yoga si Kribo MKP. Cus! Kita saksikan. Halo Pak, lo kok coba buka gininya Pak, lo kok ketemu di sini Pak? Oh ternyata permainannya Bapak di sini. Iya yang Riki. Oh karena ya biasanya kan yang permainannya ya yang terpaksa kan yang di sini. Biasanya itu kan malam-malam ngayah, ngisi kopi, ngisi nasi. Makin kok di sini Pak, karena gila atau gimana Niki? Karena Niki keadaan ya. Oke, ntar. Dapat apa? Dapat apa aja tadi di sini Pak? Oh dia kan baru masuk. Ya. Dia beli tiket, habis itu dia dikasih kartu, dan habis itu dia dikasih kos kaki. Siapa ini kos kaki? Siapa? Pantasnya biasanya mau nemu kos kaki. Siapa? Dia beli apa? Tengok kan dia main. Siapa? Kuda Pak Numbas mana? Hah? Kuda? Oh, kebetulan istri yang mana? Oh istri. Oh, aduh dia curiga Niki anaknya yang mana Pak ya? Oh untung ngajak anak. Ya. Ya. Oke, Una tuh sama kakak di sana lompat-lompat. Ya. Oh iya, mana sana? Iya. Oke, Una mau main-main bola-bola. Siu. Ya. Ayo Una. Dadah. Ayo Una. Ya, naik sana Una. Dek Gina, ngapain? Oh gitu. Apa itu Dek Gina tuh? Pijat ini ya. Oh bisa ini aja pijat. Bisa ya? Langsung kartunya ah. Nggak langsung. Nggak lagi. Pasti Bapak mau ya? Kartu ini cok. Loh anak saya hilang. Gina ayo nyatin. Iya nyatin. Nyat. Ya, asik. Yuk Ina, lagi main-main Ina. Ais Ina, ya mana nih? Ina. Ya, minta untuk bapaknya juga. Udah merasa pijatannya, Ji? Hah? Aduh, adiknya juga. Bapaknya mau pijat. Bapak dah ikut Pak, rusak Pak nak bisa. Rusak, sampai ibu tiket yang jauh rendah. Kita dos mana? Aduh, Riki, Kribo nyalon narang, Riki kecak, Riki. Oh, nge. Riki pun nyaga Pak, lumayan. Ya, kemana? Oke, Ina, Ina lo. Ina. Seneng ya.
sana dia kakak Unas.